Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili tim untuk menyampaikan uh, proposal yang kita ajukan dalam program incubate dari Universitas Indonesia. Saya izin share screen. Kami mengusulkan tentang bagaimana meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan menggunakan CBD online. Dan izinkan kami uh, mem membawa judul dengan ruang sharing andalanku, RUSA, yaitu bagaimana me menggunakan CBD online untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan. Kita ajukan di inkubator Inkubit Universitas Indonesia. Rusa singkatan dari uh, ruang sharing andalanku di sini, di dalam rusa ini, adalah uh, akan memperlihatkan kaitannya dengan uh, CBD online yang menjadi andalan dari uh, rusa ini. Rusa ini kedepannya akan menjadi suatu PT yang handal, yang diharapkan bisa menyelenggarakan, menopang uh, pendidikan uh, untuk continuing profesional baik untuk tenaga kesehatan maupun pendukung kesehatan. Di dalam pengusulan UI Incubate ini kami bekerja sama dengan PT Wicatara dan juga Medical Caring Sejahtera. Ini tim pengusul dari kami, ada saya sebagai PIC, kemudian ada Muhammad Hanif Amiruddin Uh, adalah alumni UI dari Fakultas Ekonomi. Kemudian Nur Milandiah Rahmah, ini adalah mahasiswa S3 kami. Kemudian Nesrona Cahyani, uh, Cahyantari dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Kemudian Al Tommy Suganda, Nes Tommy Suganda Mkep, uh, juga alumni dari FIKUI. Kemudian kami bekerja sama dengan partner yaitu PT Medika uh, Caring Sejahtera, Yayasan Wisma Caring Sejahtera, dan mendapatkan mentor dengan PT Buker Inti Nusantara. Apa yang melatar belakangi kami mengusulkan program ini? Kita tahu bahwa tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kebutuhan kesehatan maupun penyeport Pelayanan perawatan bagi klien tidak hanya untuk yang sakit, tetapi juga untuk preventif dan promotif. Kemudian, di dalam kondisi ini juga ada suatu kondisi barrier, di mana tenaga kesehatan ini memang mempunyai banyak kesibukan yang sangat tinggi, sehingga kebutuhan dari tuntutan masyarakat ini kadang-kadang. Ada punya gap, yaitu uh, perlunya pengembangan kompetensi. Ini uh, gapnya adalah waktu, constraint waktu. Nah, di sisi yang lain, peluangnya adalah adanya transformasi digital, di mana transformasi digital ini sangat berkembang dengan adanya percepatan teknologi pasca uh, era adaptasi baru, sehingga ini diharapkan. Juga mengembangkan uh, turut membantu pengembangan kompetensi. Ini adalah gambaran dari kebutuhan uh, masyarakat kesehatan yang memerlukan suatu penambahan kompetensi, mengingat setiap tenaga kesehatan itu uh, harus ada lisensi. Harus mengurus setiap lima tahun sekali surat registrasi, kemudian SIP, yang semuanya membutuhkan adanya continuing professional development. Jadi target ini adalah target tenaga kesehatan. Di satu sisi, sekarang berkembang usia demografi di Indonesia adalah lansia, di mana banyak kebutuhan untuk pendamping pasien, atau pendamping klien, lansia. Pendamping lansia ini adalah caregiver, ini pun perlu pendampingan. Nah, eh, mengingat suatu kondisi yang perlu tetap bekerja, tapi butuh suatu update ilmu, kemudian kesibukan, kemudian sip, beberapa tenaga kesehatan harus sip, perawat, dokter, itu eh, load bekerjanya sangat tinggi, sehingga ya diperlukan suatu metode edukasi yang Smooth yang memudahkan mereka, fleksibel waktu, fleksibel tempat, kemudian tentunya harus terjangkau. Banyak sekali pelatihan, pelatihan, training, training, tetapi biayanya mahal, kemudian terkait mapping waktu. Nah, dengan yang kita usulkan ini nanti diharapkan bisa dilakukan secara berulang. Karena menggunakan suatu sistem learning media system, nah, yang kita usulkan ini sebenarnya sudah kita lakukan uh, prosesnya, di mana uh, yang kita usulkan tentang learning media system ini sudah kita riset, karena memang LMS-nya adalah hasil dari riset. Hibah internasional bersama Taiwan Medical University, kemudian sudah ada hasil evaluasinya, dan memang disampaikan dengan menggunakan suatu corner kompetensi sistem yang terpusat. Ini meningkatkan satisfaction bagi pengguna. Nah, dengan demikian apa yang kita usulkan ini kalau dari TRL-nya sudah mencapai level 6 karena sudah pernah diimplementasikan, diuji cobakan di tataran kelompok yang memang mendekati kelompok populasi yang memang memerlukan. Nah, solusi yang kita ambil adalah membuat suatu center untuk training dengan menggunakan model CPD online. Sebenarnya CPD online ini juga nanti dengan hybrid baik uh, face to face uh, sinkronus maupun asinkronus. Nah ini uh, memang kita kembangkan dengan uh, justifikasi tadi adanya keterbatasan waktu, kemudian agar bisa fleksibel dari tempat, biaya juga tidak terlalu mahal, tetapi bisa menjangkau yang lebih luas. Ini adalah gambaran yang sudah kita lakukan. Kita sudah punya learning uh, process di mana uh, CBD online yang kita kembangkan awalnya memang berpusat pada salah satu uh, tim kesehatan karena saya backgroundnya dari keperawatan. Uh, kita kembangkan menggunakan uh, CBD online ini untuk tenaga keperawatan. Ini adalah... Video-video yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa akses tentang bagaimana produk-produk yang sudah kita lakukan, dan produk-produk yang sudah kita lakukan ini cukup mendapatkan animo yang cukup besar. Nah, solusi ini kita ambil dengan berbagai justifikasi. Mengapa uh, kita ambil dengan CBD online yang nanti arahnya pada website, kemudian juga dikembangkan menggunakan uh, marketingnya dengan startup, kemudian juga lebih ke arah mengembangkan MOOCs. Nah, apa yang akan kita pecahkan? Yaitu peningkatan kompetensi, Dimana uh, di mana setiap tenaga kesehatan itu mempunyai regulasi 20 jam per tahun. Jadi ini yang akan kita ambil. Kemudian, seberapa penting masalah ini? Ya, karena kompetensi profesi itu mandatori untuk legalisasi praktek, renew legalisasi praktek, dan karena eh, kaitannya dengan eh, pengembangan ilmu dan teknologi yang tidak pernah selesai. Jadi, terus-menerus harus update. Itu adalah ciri dari profesi. Nah, di samping itu, eh, memang diperlukan suatu training center dengan LMS yang mengatasi problem barier terkait kesibukan, terkait uh, ketidak fleksibelan waktu, tempat, kemudian juga tentang biaya. Nah, siapa yang akan menjadi target kita adalah seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Kalau di awal ini kita saja bisa uh, paling tidak ada tiga uh, tenaga kesehatan yang kita rangkul, perawat, bidan, ahli gizi jumlahnya lebih dari 20 ribu. Kemudian ditambah lagi yang tadi saya sampaikan, ada kebutuhan untuk caregiver, pendamping pasien, klien, lansia, yang sebenarnya di sini nanti perawatnya bisa menjadi case manajernya, sedangkan pendampingnya adalah caregivernya. Juga untuk anak-anak, balita, dan sebagainya. Ini juga butuh pengawalan. Nah, apa manfaat yang terdapat ada solusi yang tersedia. Manfaatnya tadi lebih fleksibel waktu, tempat karena menjangkau jangkauan yang lebih luas, jadi di daerah-daerah pun bisa ikut di kita. Ekspektasi penggunanya adalah perawat bidan ahli gizi untuk tahap awal ya, kemudian juga untuk caregiver. Ini target konsumen kami. Kebetulan saya terlibat di dalam grand design pengembangan SDM tenaga kesehatan ya kita lihat sebenarnya mencakup di seluruh daerah kemudian kalau kita lihat training training center itu terpusat di uh, perkotaan dan training center ini uh, umumnya saat ini hanya ber, berupa webinar pelatihan yang insiden webinar insidental tidak ada suatu proses yang bagaimana uh, mengawal sampai terjadinya kompetensi jadi hanya Sporadis, nah ini yang akan kita kawal, sehingga masuknya nanti adalah uh, ada suatu kompetensi pasca pendidikan, bukan hanya sporadis. Webinar sekali kemudian selesai. Kemudian, uh, bagaimana gambaran customer yang ada di kita uh, pada saat ini? existing customer yang yang sudah ada tergabung di dalam CBD online adalah 559 ditambah uh, dari sub, subscriber YouTube yang memang kita provide uh, sebagai pendamping dari LMS yang nanti juga uh, tentunya akan kita kembangkan kalau mocks-nya berkembang uh, dengan kategori adalah Perawat, baik itu di rumah sakit maupun puskesmas, dan ini mempunyai potensi peluang yang besar untuk dikembangkan. Kalau dari segi pendanaan, memang kami memberikan forecasting. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau... 599 tambah 135 ya kurang lebih ada seber, uh, kurang lebih 63 kalau tiga ipon e uh, dan ini kalau kita mendapatkan suatu support pendanaan incubate tentunya akan menjangkau lebih besar dan lebih luas ini adalah gambaran customer dan retensi kita masih mempunyai customer yang uh, stay di dalam lms dan maupun di subscriber di YouTuber. Di samping nanti kita bisa gabungkan dengan subscriber milik dari individual saya. Kemudian bagaimana pertumbuhan ke depannya? Kalau kita lihat tenaga kesehatan itu terus bertambah, ini khususnya untuk keperawatan, pada tahun 2030 udah sampai di sini, 21 ribu. Ini meningkat terus, sehingga ya forecastingnya benefitnya bisa di forecast apabila kita bisa menjangkau mereka. Ini belum pada uh, kita mencapai keinternasionalisasi karena kalau kita nanti mengembangkan di dalam berbahasa Inggris kita pun bisa uh, mencontoh dari mox uh, moks yang sudah berjalan itu kaitannya ya dengan uh, apa namanya internasionalisasi kita. Bisa berbayar murah, tetapi terjamin dari kualitas dan kompetensi dari yang ikut. Nah, bagaimana kompetitor dan keunggulan? Uh, kalau kita melihat LMS, CPD online, ini keunggulannya adalah ada dashboard admin, kemudian performa LMS, administrasi pendaftaran, narasumber, kita bisa lihat narasumbernya, kemudian peserta didik, berita, pengembangan modul kemudian materi-materinya kita buat active learning jadi tidak hanya searah tetapi juga ada webinar, kuis, kemudian review publikasi, studi kasus, refleksi belajar, kemudian diskusi. Kemudian ada fasilitas untuk sertifikat. Nah, tentunya ini perlu pengembangan dari pengelolaan yang Terus-menerus harus dioptimalkan, kemudian modul yang ada itu sekitar uh, 10, Sekarang sudah dikembangkan menjadi kurang lebih 16, kemudian perlu startup untuk marketingnya dan pembiayaan yang berkelanjutan. Kita mengarah pada MOX karena MOX ini juga menjadi unggulan uh, mereka belajar, dan uh, ini ya uh, kemerdekaan belajar MBKM. Ya. Uh, nah ini juga kaitannya kompetitor kompetitornya kalau LMS dari UI memang tertutup untuk pelajaran di UI. Kemudian uh, MySkill ini ada, tetapi juga uh, bukan kaitannya dengan keperawatan. Kemudian ini yang di luar negeri yang banyak ini adalah Alison, tetapi berbahasa Inggris dan topik-topiknya memang uh, ada, nah ini kita nanti menjadi benchmark bagi kita untuk terus meningkatkan sehingga tidak hanya nasional tetapi internasional. Ini mungkin untuk tahun eh, ke depannya setelah mendapatkan pendanaan. Kemudian bagaimana status pendanaan existing? Saat ini memang eh, kita cantolkan pada eh, PT, eh, di mana di Wicatara ini mempunyai dua eh, Sebenarnya empat poin uh, kaitannya dengan servisnya, tetapi utamanya adalah uh, health services dan juga research and development. Nah di sinilah kita nanti akan masuk pada training itu merupakan R&D dan bentuknya adalah sistem. Saat ini uh, Wicatra sendiri sudah berhasil menyelenggarakan webinar online dengan peserta lebih dari 400 kemudian juga workshop dan juga pelatihan. Nah, ini juga nanti kalau misalnya rusa akan menjadi sister, maka rusa akan disebut oleh bicara, terutama dari sarana prasarana, karena di tahap awal tentunya rusa tidak mempunyai sarana prasarana yang existing. Ada LMS-nya, ada, tetapi untuk sarana prasarana pengembangan, sarana prasarana edukasi akan menjadi sister dari bicara. Kemudian, kami juga punya partner dengan Muker Indonesia. Nah, Muker Indonesia ini partnernya lebih ke arah bagaimana kaitannya penyelenggaraan kerjasama ini ya, kerjasama pelatihan karena Muker sudah mempunyai partisipan yang sangat tinggi dan punya customer yang sangat luas. Kemudian juga dari narasumber maupun dari sistem pembelajaran sebagian. Nah, ini gambaran dukungan penuh yang akan mendukung dari Rusa, dari Wicatera. Ini contoh-contohnya yang sudah kita laksanakan. Kalau kita lihat Instagramnya juga pengikutnya cukup banyak. Kemudian dari Buker ini juga sudah pengikutnya sekitar 3.876 dan kegiatannya cukup sporadis di Indonesia cukup banyak dan kita sudah mempunyai kerjasama dengan Buket. Di samping itu ada kerjasama yang lain dengan Ah Event maupun dengan Health Pro. Nah inilah menjadi peluang kenapa uh, Rusa ini nanti untuk pengembangan CBD online ini bisa menjadi potensi peluang untuk dibiayai oleh IncoVid UI. RAB-nya uh, kami lebih mengutamakan untuk proses legalisasi kemudian pengembangan modul kemudian langsung pada dampak yaitu eh, menyelenggarakan pelatihan pelatihan training system yang training system ini nanti sustainability-nya melalui mox jadi tidak selesai jadi akan direplikasi terus untuk eh, pelaksanaan pelatihan berikutnya untuk detailnya nanti bisa dilihat di RRT. Nah, apa yang kita lakukan tentunya kita evaluasi existing CPD online, kemudian legalisasi termasuk uh, haki, produk modul uh, kita menambahkan 10 modul, kemudian juga kita akan melakukan user acceptance test pemasaran. Yang penting uh, pemasaran ini tidak hanya pada uh, ini ya, pada periode di akhir tetapi terus-menerus, kemudian haki, ini juga kita kawal dan implementasi. Jadi inilah yang akan kita lakukan pada pendanaan in COVID-2023. Siapa yang akan berkontribusi SDM-nya seperti apa? Saya sebagai PAC dan juga mentor, karena kebetulan mempunyai ini ya background untuk manajemen dan juga untuk entrepreneurship, Uh, serta sudah mempunyai uh, ini ya, mempunyai pengembangan kontribusi di dalam yayasan sejahtera dan medical caring sejahtera. Kemudian, kita akan hiring uh, staff admin karena ini sangat penting untuk administrasi, legalisasi, dan sebagainya. Kemudian, CEO di sini akan dipegang oleh uh, Hanif sebagai uh, partnering juga, yang juga nanti. Dia sebagai pimpinan dari PT Medical Kerin Sejahtera. Kemudian untuk pimpinan operasionalnya nanti akan dipegang oleh Nesrona dan Nurmilandia. Dan tentunya ini kalau nanti pada periode berikutnya kita akan melakukan suatu regenerasi untuk benar-benar yang memang profesional memegang. Kendali untuk pimpinan operasional, kemudian pimpinan teknikal adalah Nostomi, karena Nostomi adalah salah satu yang berhasil me ini ya, mengoperasikan untuk CBD online. Ini beliau adalah pengelolanya, dan yang terakhir adalah CMO (Marketing Bisnis). Kita akan pantau semuanya, tetapi ini akan kita hire dari profesional. Sedangkan partnernya, mentornya adalah dari WUKER yang juga sudah menyediakan diri dengan surat pernyataan bersedia menjadi mentor. Ini adalah logo kami, Rusa Ruang Sharing. Ini Runya adalah ruang sharing, hanya adalah andalanku. Jadi nanti PT Rusa Sharing andalanku nanti bergerak pada R&D, khususnya untuk training center, kemudian bentuknya baik itu website, training webinar, maupun bentuknya hybrid dan MOOCs. Bagaimana market bisnisnya, key partnernya tentunya kebetulan kita bergerak di bidang kesehatan, jadi dari seluruh pelayanan kesehatan, kemudian juga praktek mandiri, kemudian juga dari peneliti, pengabdian masyarakat, universitas, dan karena kita juga nanti mengembangkan dengan kaitannya dengan pendamping orang sakit, caregiver, maka nanti juga di partner kita dinas sosial. Kemudian, ki activity kita adalah mengembangkan modul, marketing, seminar, training, ini implementasinya. Value-nya adalah active learning mudah dan menyenangkan. Ini adalah value kami. Key resources-nya expert dari universitas di saat pengembangan ini, expert pelayanan kesehatan, LSM, Mahasiswa dan praktik mandiri, customer-nya praktik mandiri LSM, office swasta, dan negeri ini nanti kita hire dari rumah sakit. Customer-nya ya, kemudian puskesmas, dinas sosial, kemudian customer segmennya untuk tahun pertama, perawat bidan, visi dan caregiver Channel-nya kita sudah punya website, publikasi sosmed, Instagram, kemudian YouTube, maupun TikTok. Kemudian Play Store, kemudian nanti kita arahnya ke Play Store ya untuk startup marketingnya. Kemudian kita juga coba membuat channel untuk seminar free untuk sebagai media marketing juga. Revenue stream startup donasi ini kita harapkan grand. Kemudian pelatihan, kemudian cost structure-nya, biaya PT program maintenance pengembangan kebersinambungan program pengembangan modul biaya SDM dan biaya utilitas. Strategi bisnisnya jangka pendeknya ini kita akan legalisasi perusahaan hak cipta penambahan modul marketing training ini sangat penting sosialisasi dan publikasi branding dan tentunya pelatihannya dan jangka panjangnya adalah sustainability dan juga pengembangan yang terus menerus mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.